Halo guys, balik lagi sama gue Hendra Wijoyo Wijaya nih di unboxing kontainer yang datang kemarin ya. Semalam itu tanggal berapa? 20 Juli 2020. Oke, kita punya banyak beberapa macam velg di sini. Ada yang udah pernah datang, ada juga yang belum pernah datang. Terus karena kemarin Astrid ulang tahun, jadi yang unboxing Astrid hari ini. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia, namanya itu Platinum Tires and Rims. Ini itu ada di daerah Pondok Gede. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Pondok Gede dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau cuma mau fitting-fitting velg ke mobil secara gratis, langsung datang aja. Jangan lupa di follow juga Instagramnya di bawah ini. Yang pertama ada Huguma. Ini ya, ini Huguma ya. Iya, jadi ini namanya Huguma. Nanti di sini ada apa namanya? Dropnya. Nebulizernya. Oh, ada. Ditempel. Terus habis itu Huguma ini untuk mobil apa? EPCD-nya apa? 6139. Oke, jadi untuk mobil apa? Pajero. Ya, Fortuner. Terus Hummer. Terus Hummer berapa? Aduh, enggak tahu gue Hummer berapa. Hummer 1. Tapi yang banyak lah, itu mah jarang lah mobilnya. Yang paling banyak Pajero, Sport, terus sampai situ Bujero Sport, Dejero, Kajero, Fortuner, Ranger, nah bayangkan itu. Nah, ini jadi kalau untuk Fortuner sama Pajero kan sekarang standarnya 18. Jadi nggak usah pakai ganti ban lagi, jadi dia udah tinggal ganti velgnya aja, bannya pakai yang lama bisa. Ini tapi rata 9, Pak? Iya, nggak masalah. Jadi memang tujuannya kita masukin velg 18/6 itu supaya orang nggak usah ganti ban lagi gitu. Terus yang kedua ada apa? Botain. Ini coba ambil nih detail-detailnya nih. Ini sih velgnya sangar ya. Memang kan ini buat 4x4 ya, dia harus sangar gitu. Kayak Ambon kan, Ambon. Ambon kan sangar tuh. Terus? Botain nih, botain. Wah, baru ditempel. Tuh. Itu ada lagi Botain. Bacain dong speknya. Botain ini speknya ada 3 varian ya, dari ring 18, 19, 20. Oke. Ring 18 sama 19 sama lebar 8, offsetnya 45. Hmm. Yang ring 20 lebarnya 18 8 45. Enggak, mana? 18 8, 19 sama 20. 20 18 19 20 mana ada? Ini cuma ada 20 doang. Enggak. Ini beda warna nih. 19. Ini. Yang ini tahu. Iya, benar warna. Ini warna sama ya? Warna sama. Ya, jadi ini kita tunjukinnya satu aja. 18 ini ring 2, ini ring 19-nya. Tapi modelnya sama persis, bedanya cuman dia 18 kali 8, satunya 19 kali 8 sama 20-nya 20 kali 8,5. Isinya 514 ya. Jadi buat mobil Alphard. Ya, terus habis itu Expander, X5, ya. Ya kan? Nah ini coba diambil detail-detailnya nih. Ini sih menurut gua ini velg ini keren sih. Bagusnya itu palangnya sampai ke ujung, jadinya kelihatannya penuh. Jadi kalau misalnya kayak lu pakai velg 18 tapi model ini kelihatannya kayak 19. Oh. Kalau lu pakai yang 19 kelihatannya kayak 20. Warnanya black polish ya, jadi black polish ini memang warna yang paling favorit lah seluruh Indonesia. Memang warna ini warna yang netral, cukup netral dan favorit gitu loh. Maksudnya dipasang di semua warna mobil bagus. Habis itu yang ketiga ada apa? Oh ini cuma satu set doang nih, namanya IMAS. Satu set doang? Iya, set doang nih. 17 x 7,5 lebar 8. Gua nggak tahu kenapa ini satu set, mungkin berikutnya akan ada lagi. Ada lagi. Jadi ini IMAS lubang 8, warnanya hitam. Ini
kalau buat yang suka gaya sangar ya, tapi masih elegans, ini bagus. Ini kan model-modelnya kayak model-model Mercy. Jadi model Mercy tapi untuk city car, kira-kira gitu. Habis itu yang ketiga, keempat ya, ada Maudus namanya. Maudus itu ini model klasik ya. Model sporty lah, sporty klasik, sporty gitu ya. Ini cukup lengkap nih, ada 15, 16, 17 dan 18. Kalau 15 sama 16-nya itu buat city car, kalau 18 19-nya itu buat MPV, SUV kayak tadi lah, kayak yang Lobang 5 Botain tadi ya gitu. Ini ada dua warna, ada grey sama ada silver. Nah, ini memang banyak juga peminatnya apa model ini, Pak? Ini ya, ini model ini banyak peminatnya. Kemarin kita ada masukin yang khusus buat Chevrolet Spark, tapi PCD-nya 505. Nah, ini baru 514 yang masuk. Jadi kalau yang jadi kemarin sih gua ada yang nanya-nanya sih, beberapa orang kok enggak masukin 514-nya ya, ini baru masukin. Nah, ini keunggulannya dia di detailnya bagus ya. Jadi ada stiker HSR Racing-nya di spoke-nya. Jadi kalau misalnya orang yang mau gaya-gaya klasik, velgnya kelihatan penuh tapi enggak terlalu penuh, masih kelihatan dalamnya, ya itu bagus. Ini bagus nih. Yang mau simple. Berikutnya itu ada Ambarita. Jadi Ambarita ini ada dua warna. Model ringnya ring 15 6,5 offset 40 ya. Terus dia ada dua warna, Black Machine Face sama Silver Machine Face nih. Black Machine Face sama Silver Machine Face. Jadi kalau mau yang gaya elegan banget pakai ini silver, kalau yang mau rada-rada sporty pakai Black Machine Face. Ini buat city car ya, 15 6,5 offset 40. Jadi gak usah takut keluar body. Terus yang berikutnya ada Siadong. Ini kok namanya Sumatera Utara semua nih kayaknya. Siadong. Siadong itu ada dua warna juga, 15 6,5 offset 40 juga sama ya. Ini sama Ambarita mirip-mirip, cuman bedanya kalau dia spoke polisnya dua-dua gini. Kalau Ambarita spoke polisnya miring-miring dan ada coakannya di tengah. Kayak gitu. Kalau lu lebih suka mana, Street? Ambarita ini atau Siadong? Botain deh, Pak. Yang itu kali itu. No, ini Ambarita benar. Mirip itu tapi nggak sama. Mirip itu nggak sama. Benar, serius. Benar, serius. Mirip tapi tak sama. Mirip tapi tak serupa. Jadi, menurut lu lebih cakep mana? Gue sih lebih suka Ambarita. Oh, kalau stylish sih memang stylish Ambarita, tapi kalau simple lebih simple ini sih. Kayak gitu ya. Terus habis itu yang ke berikutnya ini ada cuma 2 set doang. Itu namanya Gundaling. Ini cuma ada 2 set. Mungkin next container akan datang lagi sih. Ini 2 ini next container akan datang. Ini kan cuma 1 set, ini 2 set kan. Nah, ini PCD-nya single ya. Kayak si Astrid yang single. Kalau ini double kayak gua udah punya, udah merit. Ya, Astrid. Sekalian promosiin lu. Nih. Jadi ini single PCD 4x100, warnanya black polish. Ini 15 6,5 offset 42. Jadi kontainer ini judulnya Surga Velg 15. Wih, nanti buat itu tuh buat judul. Surga Velg Ring 15. Terus habis itu yang terakhir ada 15 lagi kan, bener kan? 15 lagi. Namanya Tarutung. Jadi, nah si Tarutung ini ada dua warna juga, silver polish sama black polish. Ini double PCD, jadi bisa buat Avanza Xenia itu bisa masuk, Jazz, Brio, Yaris, Swift dan lain-lain itu bisa masuk semua. Dia enggak cuma 15 doang, masuknya ada 17 juga. Jadi ada 15, ada 17, sama-sama dua warna. Masuknya enggak banyak, cuman kurang lebih sekitar 10 set sampai 20 set lah maksudnya ini. Kalau mau yang rapi, nah ini nih. Ini kan rada ribet, ini rada stylish, ini lebih rapi. Terus yang terakhir, nah ini nih. Ini biasanya suka nih, kalau biasanya nih customer-customer HSR biasanya suka nih kalau yang ada merah-merahnya. Jadi kalau buat cewek pakai lipstick. Gitu. Nah, ini namanya Vuno. Nah, Vuno ini seperti yang gue bilang karena cukup favorit, jadi masuknya juga lumayan banyak. Ini ada sekitar 50 set masuknya.
Dia ada dua size, 15x6 sama 16x6,5. Nah, ini bagus nih kalau yang 15x6 sama 16x6,5 untuk mobil yang kecil-kecil, kayak misalnya contohnya Karimun kotak, Karimun wagon R. Pokoknya yang mobilnya kecil-kecil bagus deh. Agya, Ayla itu bagus. Dia soalnya enggak keluar bodi. Offsetnya 38, kalau yang 15 6-nya offset 38, 16 6-nya offset 45. Jadi udah pasti rata bodi. Ya. Kayaknya udah selesai, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 model di kontainer ini. Tunggu lagi kontainer berikutnya. Terus karena lu ulang tahun jadi lu yang nutup. Oke, guys. Kita tutup unboxingnya. Thank you, dan buat yang mau ikutan giveaway, tunggu dulu dong. Belum ini nih, belum closing. Buat yang mau ikutan giveaway, komen sesuai sama isi kontennya ya. Terus ini juga kalau misalnya ada ide supaya unboxingnya lebih enak ditonton, silakan kasih komen ya. Ingat velg, ingat high set. Nah, nih ikutin gua nih. Jadi kemarin kita habis masang BBK di mobilnya bos nih. Tuh, lihat. Ini peleknya ring 22, lihat tuh BBK-nya tuh. Wah, di ini ya, di rem tangan. Kalau lihat yang belakang aja. Wah, pas banget aja ketutup logonya dua-duanya. Jadi kalau yang belakang ini buat rem tangan elektriknya. Ini potnya. Potnya ada tuh headnya. Ya kan, ini 4 pot. Kalau yang depan itu lebih gede 6 pot. Terus DC juga yang depan biasa lebih gede daripada yang belakang. So, buat lihat keren enggak? Kalau buat kalian yang mau pesen buat mobilnya bisa langsung DM ke Instagramnya TKB atau HSR, atau hubungin toko-tokonya TKB Group yang tersebar di seluruh Indonesia, oke? Okay?